Halo Sobat IJTI, salam sehat ya untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas mengenai beauty shot dalam jurnalistik televisi. Kita bahas sama-sama yuk. Nah, pertama-tama kita harus pahami terlebih dahulu nih pengertian dari beauty shot. Secara umum, beauty shot dapat diartikan sebagai gambar cantik. Ya, sebuah visual yang memberikan penekanan pada nilai artistik maupun keindahan objek yang ada di dalamnya. Misalnya, keindahan alam, kecantikan seseorang, tarian, pakaian adat tradisional, visual makanan yang menggugah selera, dan juga lain-lain. Dalam jurnalistik televisi, beauty shot sering kita temukan pada tayangan feature ataupun soft news, di mana estetika visual mendapatkan porsi yang lebih banyak. Namun bukan berarti nih dalam hard news beauty shot tidak bisa dipraktekkan ya. Established shot, focus pull atau focus change, close up shot keceriaan maupun kesedihan juga bisa nih dikategorikan sebagai beauty shot. Oke, sekarang saya mau berbagi beberapa tips untuk menghasilkan beauty shot. Pertama-tama, hampir semua orang mengidentifikasikan extreme wide shot, high angle, atau drone shot sebagai beauty shot. Nah, jadi untuk menghasilkan beauty shot, sebuah lokasi adalah dengan menggunakan extreme wide shot maupun drone shot. Lalu yang kedua, close up shot juga beauty shot. Pada dasarnya, beauty shot memberikan penekanan pada aspek keindahan seseorang atau sebuah objek. Nah, selanjutnya adalah beauty shot yang bisa direkayasa oleh kamera person. Di sini, kreativitas kamera person sangat menentukan dalam mengolah gambar biasa menjadi sebuah beauty shot. Misalnya, focus pull atau focus change. Caranya adalah memainkan titik fokus pada point of interest tertentu. Lalu, slow motion. Lagi-lagi, kreativitas campers yang menentukan momen apa nih yang hendak dijadikan slow motion. Sehingga campers akan membuat setting kamera dengan frame per second yang tinggi. Lalu, yang sering dipakai adalah siluet. Nah, gambar siluet ini masih kerap dipraktikkan oleh campers profesional untuk menghasilkan beauty shot dalam karya-karya jurnalistik mereka. Caranya adalah memosisikan objek membelakangi sumber cahaya. Lalu campers akan melakukan setting kamera yang selaras dengan kekuatan cahaya di belakang objek. Oke, itu tadi penjelasan singkat seputar beauty shot. Untuk Sobat IJTI, selamat mencoba!